50 warga Sadang Serang Kota Bandung ngajorang kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung poe Kemis beurang. Eta masa anu kabeungkeut dina aliansi aktivis bangsa teh natanyakeun marga lantaran perpanjangan operasional klinik CMI anu ditolak ku Dinas Kesehatan Kota Bandung. Balukar teu diperpanjang izin klinik CMI ku Dinas Kesehatan Kota Bandung, warga Sadang Serang Kota Bandung ngarasa keuheuh. Dianti ngarasa aya nu aneh, eta klinik teh salila ieu geus jadi andalan masyarakat sabudeureunana. Salaku kakuciwana lantaran teu diperpanjang izin eta klinik, mangpuluh-puluh warga Sadang Serang ngadeg-deg ke kantor Dinas Kesehatan Kota Bandung, pikeun ngalakonan aksi unjuk rasa poe Kemis nu anyar kaliwat. Koordinator aksi Adi Jara nembrakeun eta klinik teh dina emprona geus 10 taun tur jadi tempat uubar warga sabudeureunana. Bukituna eta warga ngadadeg-deg pikeun menta padaran marga lantaran teu diperpanjangna izin operasional klinik CMI turta menta dibuka deui sangkan bisa ngaladenan kabutuh masyarakat sabihara-sabihari. Dapatkan kejelasan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung karena yang terdampak pelayanan terhadap masyarakat yaitu di PT Klinik CMI di wilayah Sadang Serang, dan yang hadir di sini masyarakat wilayah yang ingin mendapat kejelasan agar bisa diterima untuk pelayanan kesehatannya karena ada perpanjangan perizinan di Dinas Kota Bandung yang dianggap janggal. Satu tas dua jam ngelakonan aksi unjuk rasa, masa aksi pemusunganana ngabubarkeun diri, bari dikawal ku aparat polisi, satu tas sawatara wawakilna dihiap ku wakil ti Dinas Kesehatan Kota Bandung pikeun mediasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.